Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh yang terhormat, kepala SDN Gayam 2 yang kami hormati, ketua komite SDN Gayam 2 yang kami hormati, bapak ibu guru SDN Gayam 2 yang kami hormati, bapak ibu wali murid kelas 6 serta anak-anakku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Susunan acara seremonial pelepasan siswa kelas 6 SDN Gayam 2 tahun pelajaran 2019-2020 sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, prosesi wisuda. Acara yang kelima, penyerahan kenang-kenangan. Dan acara yang keenam, penutup dan doa. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Adinda Suci Amelia. Kepadanya disilakan. Wow.